Hai, saya Bang Zubir. Mohlah kita. Dah sampai lah ni. Angcet Bang Zubir. Assalamualaikum. Minggu ni episod Santai Abang Zubir lebih istimewa. Okey, mau ikut Abang Zubir mengembara ke Taman Negara Kuala Tahan Pahang, iaitu taman negara yang lebih tua berbanding dengan Taman Amazon di Brazil. Abang Zubir akan buat macam-macam aktiviti. Abang Zubir akan naik perahu jaluk. Abang Zubir akan pergi rapid shooting. Abang Zubir akan pergi jumpa orang asli kaum batik. Okey, anda juga berpeluang untuk menikmati atau merasai perjalanan Abang Zubir ini dengan menginap di Mutara Taman Negara Pahang. Caranya mudah. You all, kamu semua kena tengok episod Santai Abang Zubir, episod Taman Negara Kuala Tahan Pahang ni dari mula sampai habis untuk memenangi pakej penginapan 3 hari 2 malam di Mutara Taman Negara Pahang bersama pakej-pakej yang disediakan mereka. Okeylah, Abang Zubir dah sampai ke Jerantut, Bandar Taman Negara, selepas menempuh perjalanan hampir 3 jam dari Kuala Lumpur. Okey, matahari pun dah terik. Mata Abang Zubir dah kecil, dah tak boleh nak pandang dah. Okey, Abang Zubir ada perjalanan hampir 1 jam lagi untuk ke Kampung Kuala Tahan. Jalannya berbukit-bukit begini. Kiri kanan hutan rimba. Tetapi perjalanan Abang Zubir ke sana bertambah mudah, selesa dan lebih selamat dengan tu dia Mitsubishi New Triton baru. Anda akan lebih selesa memandu ke Taman Negara Kuala Tahan Pahang. Okey, mohlah kita. Assalamualaikum. Pagi yang indah di Taman Negara Kuala Tahan Pahang. Oh, Abang Zubir belum rasa lagi begitu nyamannya di dalam kawasan hutan hujan tropika. Okey, Abang Zubir dah segar pagi ni, dah mandi, dah mau keluar. Resort Abang Zubir terletak di dalam kawasan
hutan hujan tropika ni di Taman Negara ni. Mutiara Resort ni memang satu kawasan percutian yang amat menyegarkan minda. Dapat udara yang bersih, jauh dari hiruk pikuk yang apa yang Abang Zubi dengar lah, kicauan burung. Okey, pagi ni aktiviti yang Abang Zubi nak buat adalah kita nak pergi tengok keindahan air terjun yang ada di Lata Berkoh. Kita ambil laluan di Sungai Tahan. So Demo kata memang perjalanan tu menyusuri sungai tu memang adventure. Kita boleh tengok kiri kanan kita hutan hujan tropika Taman Negara sambil menelusuri dengan bot. Okey, selepas Lata Berkoh kami akan pergi ke sungai. Tadi di Sungai Tahan untuk Lata Berkoh. Kemudian lepas makan tengah hari, Abang Zubi akan sambung aktiviti pula yang orang pelancong panggil rapid shooting. Dia lebih kurang macam water rafting lah. So kita ada rapid shooting, kita ada aktiviti ke Lata Berkoh. Okey, semua ni selain dari Abang Zubi, anda di sana kena tengok episod Mutiara Taman Negara ni dari mula-mula sampai habis kerana koma juga berpeluang untuk menikmati apa Abang Zubi rasa dari secara terjuma tajaan Mutiara Taman Negara. So, korang kena tengok episod ni dari mula-mula. Aktiviti-aktiviti semua yang Abang Zubi buat ni korang kena tengok betul-betul kerana soalan-soalannya akan dibuat dalam akhbar BH Ahad. Jawab soalan mudah, anda juga berpeluang menikmati penginapan percuma 3 hari 2 malam di sini seperti Abang Zubi rasa lagi. Okey, Abang Zubi tak nak cerita panjang. Abang Zubi nak gerak pergi. Okey, korang kena ikut Abang Zubi. Pengembaraan Abang Zubi ke Taman Negara. Okey, moh kita pergi. Okey, ni ada pengalaman pertama Abang Zubi. Kita akan pergi ke Lata Berkoh menyusuri Sungai Tahan. Okey, bot yang Abang Zubi gunakan untuk menyusuri Sungai Tahan ni kita panggil Perahu Jalo. Okey, perjalanan kita ke Lata Berkoh ni sekitar hampir 20 minit ke 30 minit. Abang Zubi sedang menikmati keindahan ciptaan Tuhan di Taman Negara Kuala Tahan Pahang ni. Mohlah kita layan. Alhamdulillah, selepas hampir setengah jam Abang Zubi menyusuri Sungai Tahan, akhirnya kami telah pun sampai di jeti Tualang untuk melihat pokok Tualang Gergasi. Pokok Tualang Gergasi ni yang dikatakan lebih 20 pemeluk manusia ni sudah berusia hampir 700 tahun. Bapak punya lama. Okey, Abang Zubi pun tak sabar nak tengok lah. Apa ni, macam mana rupa pokok Tualang Gergasi yang berusia 700 tahun tu. Moh lah kita trekking sikit. Moh kita. Okey, ini adalah di antara khazanah yang ada di Taman Negara. Pokok, sebatang pokok gergasi yang boleh dilihat oleh pelancong-pelancong yang datang ke Taman Negara. Okey, selepas dari jeti Tualang tu,
Lepas Abang Zubi tengok pokok gergasi Tualang, hampir 20 minit menyusuri lagi Sungai Tahan ni, Abang Zubi telah sampai di Sanituari Kelah. Di Lebuk Tenong, Abang Zubi akan mandi bersama dengan ikan kelah, akan bagi makan ikan kelah. Inilah dia keindahan ataupun khazanah produk pelancongan yang ada di Taman Negara Kuala Tahan Pahang ni. Okey Moh, Abang Zubi dah tak sabar-sabar lah nak berjumpa dengan ikan kelah tu. Okey Moh lah kita. Abang Zubi teruskan juga perjalanan menelusuri Sungai Tahan ni. Akhirnya kami telah sampai di pengkalan Bot Lata Berkuh. Okey, tengoklah keindahan di pengkalan Bot Lata Berkuh ni dengan batuan-batuan dan juga bot-bot pelancong yang kami akan trekking untuk ke Lata Berkuh nak tengok keindahan air terjun dia. Okey, mulalah kita. Tiada Taman Negara, kita menawarkan pakej 3 hari 2 malam dan di antara aktiviti menarik yang kita sediakan adalah menyusuri Sungai Tahan ke Lata Berkuh, di mana pengunjung boleh mandi manda di Lata Berkuh dan dalam perjalanan kita boleh melihat spesies ikan kelah, ikan yang satu-satunya di dalam Malaysia yang kita boleh tengok ikan kelah di Taman Negara. Dan pengunjung juga dibawa melawat ke kanopi, titian kanopi walkway. Dan sebelah petang kebiasaannya mereka akan dibawa meredah jeram yang kita panggil rapid shooting dan juga melawat perkampungan orang asli. Alhamdulillah, selepas selesai aktiviti pengembaraan abang ke Lata Berkuh, kini Abang Zubi sedang bersiap sedia untuk melakukan aktiviti seterusnya, iaitu rapid shooting. Ini dia, rapid shooting di Sungai Tembeling pula. Okey, mana kita nak rasa, orang kata arus apa ni dekat Sungai Tembeling ni deras, jeram dia deras. Abang Zubi nak cuba aktiviti ni pula. Okey, mohonlah kita.
Alhamdulillah, seharian Abang Zubir main air daripada pagi. Abang Zubir menjelajah menyusuri sungai Tahan untuk ke Latar Berkoh. Lepas tu petang tadi menyusuri pula sungai Tembling untuk layan rapid shooting. Sehari pun dah nak malam. So Abang Zubir pun singgah lah, sebab perut dah lapar kan. Abang Zubir pun singgah lah di restoran Seri Mutiara, di Mutiara Taman Negara ni, untuk menikmati makan malam Abang Zubir. Okey, terima kasih Abang Zubir. Pizza, pizza ni special nampaknya, sebab ada ikan bilis. Tadi chef tadi kata, mula-mula dia kasih Abang Zubir makan menu Mak Saleh. Kejap lagi, lepas habis makan pizza ni, dia nak bagi pula menu lokal. Tak tahulah, ikan kelah ke, ikan patin ke, talapia ke. Kita tunggu sekejap lagi. Tak apa, ini pun Abang Zubir dah tengok menggiurkan. Okey, Abang Zubir makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa, kena rasa kuah lu, macam mana? Pergi tak pergi? Marvelous, tengah-tengah hutan belantara, Taman Negara, Kuala Tahan Pahang. Boleh cari juga patin tempoyak, patin asam rong. Semuanya ada di Mutiara Taman Negara. Okey. Oi, bau pedas. Macam, teringin tak nak naik turun sungai dan layan sendiri macam-macam aktiviti yang Abang Zubir buat dalam episod ni? Sekaligus Koma boleh menang pakej penginapan percuma 3 hari 2 malam di Mutiara Taman Negara. Caranya senang je. Koma beli BH Ahad keluaran 8 Disember ni, cari dan jawab soalan mengenai episod ni dalam ruangan kembara dan hantar jawapan Koma mengikut cara yang dikehendaki. Kalau Koma rasa macam soalan tu susah je, tengok je balik episod ni betul-betul. Pasti Koma akan jumpa jawapannya. Selamat mencuba.